Halo, masih dalam dimensi Apip. Saya kembali berhadir di Gias di tahun 2022 ini ya. Setelah tahun kemarin saya absen di tahun 2021 karena pandemi, jadi saya nggak kesini. Kali ini temanya Future is Bright ya. Mungkin melambangkan mobil-mobil listrik karena banyak sekali tahun 2022 ini beberapa ATPM yang menghadirkan mobil listrik seperti Hyundai, Kia, BMW dan juga yang lainnya ya. Oke, mungkin langsung kita beli tiketnya dulu. Oke, saya sudah berada di Hall 7 ya. Tadi di awal masuk tadi kita area track untuk pengetesan mobil listrik. Kemudian di Hall 9 spare part, aksesoris dan juga motor. Ada motor Benelli, ada motor Royal Enfield dan lain-lainnya ya. Ada banyak sekali. Dan kemudian saya mengitari daerah pinggiran tadi. Ada industri-industri pendukung otomotif, ada banyak sekali. Ini di Hall 10 ya. Hall 9 Part and Accessories. Kemudian ini Hall 7 dan 8 ini adalah kendaraan komersial ya. Ada truk, truk-truk besar, ada macam-macam lah. Nanti kita lanjut ke sana ya, mobil penumpang, ada DRSK dan lain-lainnya.
Oke, kita masuk ke area mobil penumpang. Ini ada DFSK. Ada mobil elektriknya juga. Nanti kita kesini. Kemudian di seberangnya ada Chery ya. Kemudian ada MG. Ini ada elektriknya enggak ya di Chery ini? Enggak ada kayaknya. Sini ada Suzuki. Suzuki Espresso. Kalau listriknya ada? Oke. Oke. Kurang tahu katanya ada listrik atau enggak di Suzuki. Ini ada MG tadi. Gak ada mobil listrik. Wah keren sih. Kemudian Wuling, nah ini pastinya ada mobil listriknya ya. Wuling F5 kalau nggak salah. Itu dia. Nanti kita ke sana. Kemudian Su ada mobil listrik juga. Tesla F. Masih mobil konsep kayaknya. Nanti kita ke sini. Pada rame tuh di Wuling loh. Di sana ada Subaru. Langsung besar banget nih. Subaru dan Kia. Nah, ini Kia ini juga ada ini ya. Ada mobil listriknya juga. Dan katanya sih canggih banget. Ada apa yang ini otomatis parkingnya, mana mobilnya ya? Mobil elektriknya mana? Ini ya? F6 gitu lain. Oke, kita keluar dari hall 7 atau 8 ya, 7-8. Ternyata keluar dari hall 5 tadi. Kita lanjut. Di atas ada musola ya biasanya, sama toilet. Di bawah ada toilet juga. Kita ke area convention center. Kalau nggak salah di sini ada biasa, seperti biasa ada BMW. Mantap. Oke, kita masuk ke area BMW hall. Spesial BMW saja di sini ya, sama Mini biasanya. Pernah tahu nih ada Mininya nggak ya? Namanya dia. Kita mau ngecek mobil listriknya. The two. The EX mana ya? The EX. The three. The five. Where are you, mobil listrik? Ini dia. The EX sama the E4 kalau tidak salah. Nah ini dia. Ini kalau nggak salah 1,9 miliar. Ini itu 2,3-an miliar.
bridgingnya. X drive penggerak 4, kalau yang ini penggerak belakang saja, yang di E4 ini. Oh, mantap guys, di E4. Layarnya melengkung. Ini yang kemarin di review sama Pit Drive Competition ya, the M3 sama the M4. Keren. Kita lanjut ke hall berikutnya, 1-3. Lewatkan aja. Oh, itu dia Mini. Welcome to Mini. Ke Mini dulu. Ada beberapa mobil Mini. Mini 3 door. Mini Countryman. Bilang masih dia. Mini 3 door, Mini 5 door. Oke, kita keluar. Kita lanjut ke hall 1-3. Oh, 1-3 ada berapa? Ada Audi, Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, dan lain-lainnya. Oh, 3. Ini mobil penumpang lagi ya. Jadi ada beberapa hall untuk mobil penumpang. Jadi hall 1-3, kemudian hall berapa tadi yang untuk demo tadi, tes spesial, kemudian hall 7-8 untuk juga mobil penumpang. Ini kita disambut Audi dulu. Audi. Ini sayangnya Mercy nggak ada lagi ya. Sudah 2 tahun ini, dari 2021 kemarin, Mercy nggak ikut hadir di JIAS. Ini ada Mazda. Wah, mantap. Mazda 2 sedan, Mazda 2 hatchback tuh ya. Ada Nissan. Nissan Intelligent Mobility. Nissan Launch, itu ada di dalam sana Nissan Launch-nya ya. Nissan Leaf, ini mobil listriknya. Kemudian ada motor nih kan, apa tau apa ya, Alfa, apa ini? Alfa, Alfa motor listrik ya. Ada Porsche. Mitsubishi Motors. Thunder dan lainnya, ini Porsche tadi. 1-1-8 Cayman GT. Oke, nanti kita ke sini. Ada Honda. Ini Mitsubishi sama Honda besar banget guys. Bootnya. HRV yang terbaru.
kemudian ada Lexus. Wah, spesial nih mobilnya. UX 300e G20 2002 buat Indonesia. Honda masih sini ya, sampai sini. Honda panjang. Mitsubishi juga. Ini ada mobil konsep Toyota. Lexus. Mobil konsep Lexus, elektrik juga. Electric vehicle. Masih konsep. Kemudian ada Toyota. Ada mobil elektriknya juga di Z4X. Toyota juga besar kebutnya. Hyundai juga besar. Mantap kan Hyundai. Hyundai juga ada mobil elektrik ya pastinya. Nanti kita kesini juga. Wah keren nih. Air terjun di Hyundai Stargazer yang lagi rame. Ada kereta juga. Mana nih mobil listriknya Hyundai Ioniq 5? Mana ya? Mungkin di belakang ya. Ini Toyota Gazoo Racing. Oke, kita exit dulu. Oke, terima kasih sudah menonton. Nanti akan saya review satu-satu mobil listriknya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jadi itu tadi beberapa yang ada di GIAS 2022 ini. Ada mobil listrik tentunya banyak sekali. Terima kasih.